Selamat siang semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya, Nicky Lance Motovlog. Siang hari ini kita mau nganterin si Boy mandi. Dia udah lama banget gak mandi. Mumpung juga masih belum musim hujan ya. Jadi nah, yang bikin ngeselin tapi ini loh, aduh. Jambretan itu, aduh. Bikin kesel kalau misalnya kita udah mandiin si motor. Tiba-tiba banyak genangan air gitu, waduh. Oh iya, hari ini hari Minggu, rek. Hari ini hari Minggu. Mumpung lagi nggak ada kegiatan dan juga iba sama si Boy ini nggak pernah mandi. Udah sekalian juga kita nyobain ke Pit Stop Bikers Auto Wash di Jalan Jambangan nomor 129 Surabaya. Temen-temenku sih udah banyak yang nyobain ke sini sih, dan emang bagus tempatnya, bersih, pelayanannya juga bagus katanya gitu. Jadi di sini saya pengen coba. Yuk, langsung aja ikutin ke Pit Stop Bikers. Oh itu. Ya ini berarti. Ya ini. Oh ini dia tempatnya, Pit Stop Bikers. So this paper is out to think for span with it. Even though I'm still independent, I can be more great artists on the label, yeah. But the industry, they never see me. But I ain't gonna stop until I make it. And I will never spend my money for something stupid. Akhirnya sampai juga di Pit Stop Bikers nih. Kopinya juga nih guys. Entah. Ini pelong bener dah. Entah. Kamu mas? Entah. Ini pelong bener dah. Mau Matic, Sport, 1000cc juga bisa di sini nih. Mantap. Ini juga bisa pesen apa nih? Saya datangnya juga di sini. Sampai ke sela-selanya mas, sampai ke sela-selanya. Mantap. Namanya siapa mas? Namanya siapa? Mas Teguh. Oke, mantap. Pertama sih di YouTube ku mas. Mantap Mas Teguh. Gila, bersih banget. Tak jeruan-jeruan nih. Iya mas? Masalah pengalamannya bang, tapi detail. Ya, detailnya itu. Soalnya biasanya kalau aku nyuci itu kadang masih ada yang nganu gitu mas. Iya. Mantap. Bakal kembali lagi di sini. Mantap. Lihat mana ya?
Monggo mas. Mas monggo. Alhamdulillah selesai bikin wangi si boy ini, udah kinclong, udah cakep lagi. Tadi nggak sengaja juga ketemu sama siapa namanya, Tara Motorbikes. Terima kasih sudah nge-subscribe channelku. Ketemu ditanya bukan nama tapi nama channel. Mantap mantap mantap, terima kasih banyak bro sudah mendukung sesama motovlogger Surabaya. By the way, sekian dulu motovlog hari ini. Terima kasih buat Pit Stop Bikers sudah bikin si boy ini kinclong lagi. Mantap, keren keren keren. Tadi prosesnya juga detail banget. Seperti kata Mas Teguh tadi, yang dicari itu bukan sekedar apa ya, asal cuci-cuci terus dilap kering udah gitu doang, tapi enggak. Yang diutamakan yaitu adalah kedetailannya, kebersihannya yang sangat detail banget. Itulah ciri utama dari Pit Stop Bikers gitu. Yaudah kalau gitu rek, terima kasih udah menonton. Kalau mau nyuci motor, apapun jenis motornya, berapapun ukuran cc-nya, bawa aja langsung ke Jambangan nomor 129 Surabaya. Yowes gitu ya rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, komen di bawah dan subscribe di kanan atas. Dadah. Jika kami masih ada, jangan flashing pakai gold chain. Imitasi punya nyali akan baik.